السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus tidak ada yang lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik, menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan tidak ada satu akhlak pun, tidak ada sifat-sifat yang terpuji satu pun yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya agar melaksanakannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan dan mengancam umatnya agar tidak tergelincir pada perbuatan-perbuatan yang jelek, pada perilaku yang buruk. Karena perbuatan yang buruk adalah merupakan perbuatan yang dapat mengantar seseorang kepada siksaan yang pedih. Dan di antara perbuatan yang jelek, di antara perilaku yang buruk itu adalah sifat sombong. Dan sifat sombong ini bukan hanya sekedar perilaku yang jelek, tapi juga adalah merupakan salah satu di antara dosa besar. Sombong adalah sifat di mana seseorang menganggap dirinya lah yang paling benar, dirinya lah yang paling sempurna, sementara orang lain dianggap lebih rendah. Dia menganggap dirinya lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang lain. Hingga pada akhirnya orang seperti ini akan menolak kebenaran yang hakiki dan merendahkan atau meremehkan orang lain. Ini pula lah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, bahwa yang dimaksud dengan al-kibr, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Bahwa kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sifat sombong dan orang-orang yang sombong adalah sifat dan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang sombong. Kalau Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang sombong dan membenci kesombongan itu sendiri, maka kita sebagai umat manusia, kita sebagai orang Islam wajib untuk membenci orang-orang yang sombong dan membenci kesombongan itu sendiri. Untuk pada akhirnya kita berusaha untuk tidak mengikuti mereka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus ke dalam sifat sombong yang merupakan dosa besar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat sombong dan dari orang-orang yang sombong. Sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qala Musa inni uthu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni uthu bi rabbi wa rabbikum, saya berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Min kulli mutakabbirin, dari semua orang-orang yang sombong. La yu'minu biyaumil hisab, dari orang-orang yang sombong dan orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Oleh karena itulah, bila Nabi Musa sendiri adalah seorang nabi, meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari sifat sombong dan terhindar dari orang-orang yang sombong,
maka kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga hendaknya senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus di dalam perbuatan atau tidak terjerumus ke dalam perilaku sombong dan orang-orang yang sombong. Dan kita tahu bahwa setiap perbuatan jelek, setiap sifat-sifat yang buruk, tentu saja ada ancamannya. Ya. Sebagaimana sifat sombong ini juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam salah satu hadis. Bainama rajulun yatabakhtaru fi mashyihi id khasafa Allahu bihil arda yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ketika ada seorang laki-laki yang berjalan dengan penuh kesombongan, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membenamkan laki-laki tersebut ke dalam tanah, membenamkan ke dalam bumi, wa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan ia akan tetap terbenam di dalam tanah, di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Itu salah satu ancaman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang sombong. Sekedar berjalan di atas muka bumi dengan penuh kesombongan, dia pun sudah mendapatkan akibatnya berupa ditelan oleh bumi, masuk ke dalam perut bumi dan tidak akan keluar sampai hari kiamat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sifat sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan juga berjalan di atas muka bumi ini dalam kondisi sombong dengan angkuh. Innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan orang-orang yang angkuh. Allah tidak senang dengan orang-orang yang sombong. Lihat bagaimana orang yang berjalan dengan sombong langsung ditelan oleh muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita. Kita juga mungkin ingat bagaimana kisah seorang Qarun, orang yang kaya, kemudian dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta kekayaannya ke dalam muka bumi ini. Persis seperti apa yang kita jelaskan pertama tadi, bahwa ketika seseorang berjalan dengan penuh kesombongan, maka kemudian ia akan dibenamkan ke dalam muka bumi ini, dibenamkan ke dalam perut bumi. Ya. Qarun, yang sebenarnya dia mendapatkan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah ruah, sehingga menjadi orang yang kaya. Ya. Bahkan kunci-kunci gudangnya tidak dapat dibawa oleh sekelompok orang-orang yang kuat, oleh laki-laki yang kuat. Tetapi karena kesombongannya, ia menganggap bahwa harta benda yang ia dapatkan adalah merupakan hasil usahanya sendiri. Sehingga akhirnya dia melupakan bahwa sebenarnya memberikan karunia dan rezeki kepadanya adalah Allah. Dengan kesombongannya itulah akhirnya ia dibenamkan ke dalam perut bumi. Baik dengan perkataan, dengan perbuatan, ataupun dengan perilaku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia. Dan itulah hukum yang mereka terima. Itulah akibat yang mereka terima di dunia ini. Bagaimana dengan di akhirat kelak? Ya. Bagaimana dengan hukuman yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang sombong itu di akhirat kelak? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yaumal qiyamah amsal adh-dhur." Orang-orang yang sombong, orang-orang yang bengis, orang-orang yang kejam, pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan seperti semut hitam yang kecil. Kita tahu semut tentu bentuknya kecil. Mereka dikumpulkan seperti semut. Yata'uhumun nas, hingga orang-orang pun menginjaknya. Yata'uhumun nas wa yaghshahum adh-dhul min kulli makan. Kemudian dia dikelilingi oleh begitu banyak kehinaan dari berbagai macam tempat. Orang yang tadinya merasa sombong di atas dunia ini, merasa diri lebih baik, lebih mulia, pada hari kiamat nanti dia pada posisi lebih hina,
menjadi orang yang lebih hina dan diinjak-injak oleh manusia. Itulah akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang sombong pada hari kiamat. Mereka masuk ke dalam neraka setelah dia mengalami siksaan di dunia. Bahkan sekedar biji dzar, biji atom, ada kesombongan sebesar biji atom di dalam hatinya, seseorang tidak akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibr." Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Al-'azamatu izari." Kebesaran adalah pakaianku. "Wal kibriya'u ridai." Sementara kesombongan adalah selendangku. "Faman naza'ani fihima." Siapa yang menandingiku fihima dalam keduanya, dalam hal kebesaran dan kesombongan. Siapa yang mengaku dirinya sombong, siapa yang mengaku dirinya besar, siapa yang mengaku dirinya lebih mulia. "Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar." Maka saya akan melemparkan dia ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bahwa surga akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia akan berkata, "Ya Allah, kenapa engkau hanya memasukkan ke dalam surga orang-orang yang lemah dan orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak mampu?" Sementara itu, neraka juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata, "Ya Allah, kenapa orang-orang yang menghuni neraka, kenapa kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang sombong, adalah orang-orang yang tinggi hati, adalah orang-orang yang bengis?" Ini adalah merupakan perkataan daripada neraka, dan ini juga menunjukkan bahwa yang akan memasuki, akan menjadi penghuni tetap daripada neraka adalah orang-orang bengis dan orang-orang yang sombong, orang-orang yang kejam. Oleh karena itulah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berusaha menghindari sifat kesombongan ini, menghindari sifat sombong ini. Ya. Karena pada hari kiamat nanti, orang yang sombong ini termasuk orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga orang yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan, ya, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Salah satu di antaranya adalah orang yang sombong. A'ilun mustakbir, orang miskin tapi dia sombong. Oleh karena itulah sekali lagi, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mensucikan diri kita sebelum kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, ya, agar kita dapat mensucikan diri kita dari sekarang. Kita berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala macam sifat-sifat sombong, karena kesombongan adalah merupakan dosa besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa rendah hati, tawadhu, dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.